tangannya yuk. Tahu alat huruf bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita kan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Seperti ya baik, ku angkat tangan memuji dia. Seperti ya baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti ya baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saat lewati gunung dan lembah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan penyelamat kita semua. Yuk adik-adik, kita menyembah Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to pray wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, all that I am,
Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, angkat tanganmu, katakan I sing praises to your name. I sing praises to your name. Indonesia. Tuhan, tolong beri hikmat agar Indonesia
bisa keluar dari pandemi COVID ini dan Indonesia tetap damai selalu. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, biarlah semua gereja tetap bersatu, tetap taat, dan tetap menyembah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Lala. Hai Nicole. Lagi ngapain, La? Lagi belajar di depan komputer. Belajar apa? Ya nih, belajar ulangan math besok. Susah ya, banyak dipelajari. Oh ya? Tahu enggak? Aku habis lihat zodiak nih di Google. Zodiakku minggu ini bagus banget loh. Masa? Iya, benar-benar bagus zodiakku. Coba saya lihat ya. Pas banget saya di depan komputer. Coba lihat pakai Google ya. Tapi kan lihat zodiak kan nggak boleh menurut firman Tuhan. Yang kita boleh percaya cuma Tuhan Yesus. Nicole, yang bisa tolongin kita cuma Tuhan. Jangan percaya sama zodiak beginiin. Oh, gitu ya Lala? Iya. Kalau gitu, aku gak lihat zodiak lagi deh. Kak Nicole, kamu udah belajar belum buat besok? Belum, Lala. Kalau gak belajar besok gimana dong? Ah, gampang lah Lala. Besok kan ulangannya online. Jadi pas ulangan, aku bisa pakai kalkulator. Bener juga ya. Kan gak ada orang yang tahu. Iya kan, gak ada yang lihat. Miss juga gak tahu kok. Tapi kok saya gak ngerasa damai ya? Kan Tuhan pasti lihat. Tuhan pasti tahu apa yang kita lakukan. Niko, sebagai anak Tuhan, kita gak boleh berbuat dosa. Walaupun gak ada yang lihat. Tapi Tuhan kan pasti tahu dan pasti lihat apa yang kita lakukan. Oh, gitu ya Lala? Iya, Nicole, sebagai anak Tuhan, kita harus jadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita harus jadi contoh buat orang-orang sekitar kita. Kita harus berani to say no to sin. Walaupun orang-orang sekitar kita melihat kita aneh, tapi kan kita harus berani bilang tidak pada dosa. Oh, oke Lala, aku juga mau belajar jadi anak Tuhan yang berani bilang tidak sama dosa. Aku hari ini jadi belajar banyak dari kamu. Thank you ya Lala. You're welcome. Niko, saya harus belajar dulu ya. Oke Lala, God bless you. God bless you, bye. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang generasi Yeremia. Apa sih itu generasi Yeremia? Generasi Yeremia adalah satu generasi yang berdampak luar biasa buat orang-orang di sekelilingnya. Generasi ini berani bilang tidak atas dosa dan tidak berkompromi sedikit pun atas dosa adik-adik. Seperti cerita Lala tadi adik-adik, dia bisa menolak ajakan temannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan adik-adik. Dia tidak berkompromi sedikit pun atas dosa dan dia berani bilang tidak atas dosa. Seperti dalam Alkitab adik-adik, ada satu nabi yang luar biasa, nabi yang memiliki iman luar biasa sampai akhir hidupnya, yaitu nabi Yeremia adik-adik. Di zaman itu Nabi Yeremia hidup di zaman bangsa Israel yang mengalami kebobrokan luar biasa adik-adik. Di zaman itu bangsa Israel terus-menerus berbuat dosa adik-adik. Sampai akhirnya Nabi Yeremia meninggal pun bangsa Israel tetap melakukan dosa adik-adik. Tetap melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Sampai Tuhan marah dan menghukum mereka dan membuang mereka ke Babel adik-adik. Nah, ini satu gambaran buat kita semua adalah gambaran hari-hari ini, gambaran akhir zaman adik-adik. Dunia tidaklah mudah adik-adik, tapi percaya satu hal, janji Tuhan itu tetap setia dan amin adik-adik. Apapun yang dilakukan anak-anak Tuhan, asal berjalan menurut sesuai kehendak Tuhan adik-adik, tetap setia sama Tuhan,
terus melayani Tuhan, terus taat sama firman Tuhan, maka setiap anak-anak Tuhan akan diluputkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin adik-adik. Seperti Yeremia adik-adik, dia diselamatkan oleh Raja Nebukadnezar adik-adik atas perintah Tuhan. Hari-hari ini bukanlah mudah adik-adik. Hari-hari ini tidaklah mudah. Iblis itu terus mencari cara untuk mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Dia terus mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, bagaimana untuk menghancurkan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan hari-hari ini. Maka dari itu adik-adik, buat setiap kita harus terus berjaga-jaga. Gimana sih cara berjaga-jaga adik-adik? Berjaga-jaga itu mudah adik-adik. Kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terus diam dan dekat di kakinya Tuhan adik-adik. Terus baca firman Tuhan biar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan kita harus menjaga iman kita adik-adik. Seperti Yeremia adik-adik. Kehidupan Yeremia tidaklah mudah adik-adik. Dia dicaci, dia dimaki, dia dicambuk adik-adik. Dia dihina, bahkan dia dipenjara adik-adik. Dia dipasung, dia dipukuli sekalipun adik-adik. Bahkan dia pernah diasingkan ke Mesir adik-adik. Tapi ada satu hal yang kita harus belajar dari Yeremia. Walaupun di keadaan yang tidak enak sekalipun adik-adik, iman Yeremia tidak sedikit pun goyah adik-adik. Iman Yeremia tetap teguh. Dia tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan adik-adik. Sampai dia meninggal pun dia tetap setia atas panggilannya. Dia tetap taat sama Tuhan adik-adik. Ini yang harus kita pelajari dari Yeremia adik-adik. Setia sama Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan pada akhirnya Yeremia mendapat upah yang luar biasa, yaitu upah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Sebab itu kita juga harus menjaga iman kita adik-adik. Iman kita harus kuat, iman kita tidak boleh goyah sedikit pun. Dan kita harus benar-benar hidup mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi adik-adik. Dan hidup sesusah-susah apapun adik-adik, setidak-tidak enaknya kehidupan kita, kita harus berani bilang tidak atas dosa adik-adik. Percaya sama Tuhan, berharap sepenuhnya sama Tuhan adik-adik, mengandalkan Tuhan dan setia sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi saksinya Kristus adik-adik, dan tidak mengandalkan manusia adik-adik, juga berani berbilang tidak atas dosa. Kita berani nolak kalau teman kita, orang-orang di sekeliling kita menyuruh kita atau menyuruh kita untuk melakukan dosa sekecil apapun adik-adik. Kita harus berani bilang tidak adik-adik. Kita harus berani menolak itu sedikit pun adik-adik. Biar setiap kita adik-adik bertahan kuat atas firman Tuhan, bertahan terus atas panggilan kita sebagai anak-anak terang adik-adik. Dan kita adik-adik bertahan sampai akhir adik-adik, mencapai garis finish kita, mengakhiri pertandingan iman kita adik-adik dengan baik, dan kita keluar sebagai umat-umat pemenangnya Tuhan. Amin adik-adik. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 7 adik-adik, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman adik-adik. Jadi kita hari-hari ini Tuhan adik-adik harus hidup terus sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan iman kita terus teguh sama Tuhan dan tidak berkompromi sedikit pun atas dosa adik-adik. Kita jadi generasi Yeremia, kita hidup sesuai dengan panggilannya Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita angkat tangan kita adik-adik, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, kau yang pakai setiap adik-adik kecil ini Tuhan Yesus, biar mereka kecil Tuhan, tapi iman kami Tuhan terus teguh dan berdiri tegak atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus belajar Tuhan seperti Yeremia Tuhan Yesus, yang hidup sepenuhnya mengandalkan Tuhan, setia sama Tuhan, dan memiliki iman yang teguh Tuhan Yesus akan Tuhan. Bahwa setiap kami terus naik dan naik Tuhan Yesus, bahwa setiap kami jadi saksinya Kristus, jadi generasi yang berdampak buat setiap orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak, adik-adik kecil ini Tuhan Yesus menjadi berkat dan menjadi dampak yang luar biasa Tuhan Yesus. Menjadi satu generasi yang Tuhan pakai
secara luar biasa Tuhan, dan kebangkitan Tuhan terjadi atas generasi ini Tuhan Yesus. Generasi yang tidak berani bilang tidak atas dosa Tuhan Yesus. Kau pakai generasi ini Tuhan, kau yang tutup bungkus, kau yang jagai setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan. Dan adik-adik ini akan keluar sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Adik-adik ini akan menjadi saksi-saksinya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan Yesus. Engkau yang pakai Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas setiap adik-adik yang ada. Engkau jagai keluarganya Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati atas keluarga ini, terus bergandengan tangan berdoa Tuhan. Jadi berkat buat setiap orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau urapi setiap adik-adik kecil kami Tuhan Yesus. Pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Gimana hari kalian? Pasti menyenangkan kan? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya break time nih. Mami kakak udah nyiapin makanan yang sehat-sehat dan bergizi buat kakak. Yaitu ini dia buah-buahan. Ada buah jeruk, ada buah pisang, ada kiwi, dan ada Koko Crunch loh. Wah, di saat-saat pandemik seperti ini, makanan yang paling bergizi itu yang sangat dibutuhkan loh untuk imun tubuh kita. Kakak coba dulu ya. Kayaknya kalau makanan ini kita buat sesuatu yang menarik, pasti seru nih. Yuk kita buat sesuatu ya. Nah kebetulan nih kakak punya roti. Jadi hari ini kakak akan membuat fruit platter dari roti dan buah-buahan yang ada. Tadi kan kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang penglihatan. Kira-kira kalian tahu nggak, di Alkitab ada loh seekor binatang yang memiliki mata yang sangat tajam. Kira-kira siapa dia? Betul sekali, dia adalah burung elang atau burung raja wali. Kalian tahu nggak, burung elang itu memiliki penglihatan yang berkali-kali lipat lebih tajam dari manusia. Bahkan dia bisa melihat seekor kelinci dari kejauhan 1 km loh adik-adik. Wah keren banget kan? Sekarang kita akan membuat ya. Kakak akan membuka dulu rotinya kakak. Nah kita akan membuat roti ini sebagai dasarnya. Pertama-tama kita akan membuat polanya, yaitu dengan menggunakan mangkok ya adik-adik. Kalian tekan mangkoknya, lalu kalian putar-putar sedikit. Yeay, jadi deh. Kita sudah mendapatkan pola lingkarannya. Nah, setelah kita mendapatkan polanya, kita akan menaruh buah kiwi ini sebagai matanya. Seperti ini adik-adik. Lalu kita akan menaruh hidungnya dengan menggunakan buah kiwi yang berbentuk segitiga. Oke, selanjutnya kita akan taruh pisang di atas kiwi tersebut. Nah, yang terakhir kalian boleh menambahkan Koko Crunch di atasnya. Yeay, jadi deh matanya. Lalu kita akan menaruh sisa dari kulit jeruk ini, dan kita akan membuat polanya yang berbentuk segitiga sebagai hidungnya. Wah, sudah jadi loh, cantik kan? Selanjutnya, kita akan meletakkan jeruk ini di kanan dan di sebelah kiri sebagai sayapnya. Selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan sisa kulit jeruk ini untuk membuat hiasannya loh, dengan cara kita memotongnya dan membuat persegi panjang ya. Kita akan membuat kakinya dan juga rambutnya. Lalu kalian juga bisa membuat dalam bentuk segitiga untuk kakinya. Satu dan dua. Nah, potongan-potongan kulit jeruk ini kita akan gunakan 3 sebagai rambutnya. Dan 2 kita akan gunakan sebagai kakinya. Wah, lucu kan adik-adik? Yeay. Terakhir, kita bisa menggunakan jeruk kupas ini sebagai hiasan mataharinya.
jadi deh. Wah, kalau makanannya semenarik ini, pasti makannya juga lebih nikmat. Ingat ya adik-adik, kenapa Tuhan suka menggunakan burung rajawali sebagai perumpamaan di firman Tuhan? Karena burung rajawali adalah burung yang sangat kuat dan memiliki mata yang tajam. Jadi adik-adik, firman Tuhan berkata, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memiliki kekuatan baru seperti burung rajawali akan terbang tinggi dengan sayapnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom Oma-Opa. Apa kabar semuanya? Yuk teman-teman, kita lihat video Kids Zoom hari ini. Terima kasih ya cucu-cucuku yang pintar-pintar. Kalian sangat luar biasa. Sampai minggu depan ya cucu-cucu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan keliling dunia di acara Around the World. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom hari Minggu 27 September 2020. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dariku.